Guys, balik lagi sama saya Jonathan. Jadi sekarang saya lagi ada di End Soul Tower, tapi lagi nungguin satu teman lagi. Dia juga mau nyusul ke sini. Dan ini tuh ternyata di tempatnya ada naik ke atas gunung gitu sih. Jadi ini dingin banget. Dan nafas sampai keluar asap ya. Ini emang banyak turis sih ya, soalnya tempatnya emang tempat turis. Jadi tuh ini makin malam malah makin ramai banget. Dan nanti saya akan kasih beberapa footage tentang kayak apa sih Namsan Tower itu. Okay, see you. Ya, jadi bisa dilihat di belakang itu ada Namsan Soul Tower. Ya, jadi ini tuh salah satu emang landmarknya di Seoul, dan ini memang tempatnya keren banget sih. Cuman ini masih nungguin temen dan dingin banget, jadi masih jalan-jalan di luarnya aja. Di sini tuh selain landmarknya yang tower tadi itu tuh ada hal keren juga. Jadi karena ini letaknya di atas gunung, ya di atas bukit lah. Jadi kalian bisa ngelihat kayak the whole view of Seoul City dari atas ini, which is, yep, right there. You can see the whole Seoul City. Keren banget sih ini sih. Jadi tuh di sini sekarang 3 derajat. Ini tangan tuh sampai tadi sempet hampir mati rasa saking dinginnya. Jadi sekarang lagi berlindung di Siu dan beli kopi buat ngangetin tangan sama badan. Dan ini makin ramai guys, makin banyak turis berdatangan. Ya guys, akhirnya Joanna nyampe juga. Hai. Ya, sekarang kita mau OTW ke Seoul Tower. Dan nanti kita akan kasih lihat footage-footage kayak apa sih Seoul Tower itu. See you.
Guys, ternyata di atas sini pas naik ke atas itu view-nya lebih bagus lagi. Benar-benar bisa ngelihat seluruh dari Seoul City. Yeah, there you go. Jadi di sini tuh emang banyak banget yang kayak pada ngegembokin terus ditulis kayak ya kapel-kapel gitulah. Dan ada yang paling hebat. Jadi yang lain pada pakai gembok-gembok kecil dan minimal ya ada yang lumayan gede lah. Dan ternyata kita menemukan ada rantai. Pakai rantai, guys. Mantap banget itu. Kapelnya mantap banget. Jadi sekarang kita sudah ada di on top of Seoul and Seoul Tower. Dan ini keren banget sih view-nya sih. Jadi ini benar-benar bisa 360 degrees ngeliatin ke kota Seoul. Udah jam 11, jadi Seoul Tower udah mau tutup dan last bus juga udah mau depart dari Seoul Tower. Jadi too bad we have to go home. Emang seru banget, tempatnya banyak-banyak tempat yang lucu. Dan kalau demen, orang yang demen pemandangan cityscape, di sini bagus banget buat foto. Karena di atas sini tuh benar bisa melihat Seoul City secara 360 degree. Dan tadi meskipun gak nyampe di atas Seoul Tower nya juga bisa ngeliat pemandangan cityscape di Seoul City. See you.